teman-teman semuanya, selamat datang di channel gue Rizky Sukscaster. Di video kali ini gue mau berbagi untuk teman-teman pemula yang baru aja belajar saksofon, mungkin belum tahu untuk semua scale di semua nada dasar di saksofon ini, untuk penjaringnya. Di video sebelumnya gue udah bikin untuk tangga nada atau nada major scale untuk C major. Untuk tangan nada C mayor gue udah bikin ada video gue sebelumnya. Jadi posisi jarinya di mana aja, terus untuk latihan awal gimana. Untuk di video kali ini gue mau lanjut untuk C crash mayor, untuk tangan nada C crash mayor. Oke, ini gue contohin dulu. Fingeringnya untuk yang tangan kanan, jadi posisinya ini tetap 3 kurun, kemudian ini tambahin di bawah, ini posisi C, tapi kalian tambahkan untuk di tangan kiri ini. Nah, posisi C tetap, tapi untuk saya crash kalian tambahkan di tangan kiri yang ini, yang bawah, tengah tapi yang bawah. Oke, ini untuk saya crash, ini nada saya crash. Kemudian untuk tangan, oh ya sorry, untuk tangan kirinya ini tetap 3, kemudian tambahkannya ini saya crash. Kemudian untuk fingering saya crash mayor, saya crash ini tetap, kemudian ini do, kemudian re nya di D crash D. Oke, posisi D, tapi kalian tambahkan clickingnya di sini, jadi C di sini, kemudian untuk D crash posisinya ini, yang atas masih tetap, clicking sudah lepas, jadi C crash, kemudian D crash, yang clicking yang di kiri lepas, kemudian yang di kanan tambahkan clicking yang di bagian ini. Oke, ini D crash, kemudian F. Nah, yang 3 tetap di atas, yang tangan kiri, kemudian yang ini lepas 3. Ini posisi F. Untuk penjaring F, kemudian F crash. Yang di atas tetap, ini F crash. Bentar, pegel. Aneh, Ren. Nahan kok. Ini F crash. Oke, kemudian G crash ini kalian yang sebelumnya udah tahu posisi G, ini G, kemudian untuk G crash kalian tambahkan clicking, tapi yang ini. Oke, ini G crash. Jadi buat teman-teman yang belum tahu untuk penjaring semua nadanya, untuk penjaring semua nada misalnya kayak do, re, mi, fa, sol, si, do atau do, terus do naik setengah. Nah, kalian bisa lihat ada di video gua yang kromatik, tentang kromatik itu ada penjaringnya, itu untuk semua key, untuk semua nada di saksofon itu ada penjaringnya, gua udah bikin. Atau teman-teman bisa lihat di video yang lain juga, atau lihat di Google juga ada. Ini G crash, kemudian bass. Kalau gua untuk bass gua pakai yang ini, jadi antara telunjuk sama yang ini, jadi tekan dua-duanya, jadi posisinya di tengah, jadi ini dua-duanya kena. Nah, ini bass. Jadi tadi urutannya
C crash, Z crash, terus F, F crash, terus G crash, terus bass. Kemudian C. Oke. Setelah C kembali ke C crash. Tapi C crash oktav, berarti lepas, posisinya lepas semua. Semua jari lepas, ini C crash. Untuk oktav pertama. Jadi urutannya dari bawah dan C crash ini yang untuk, sorry, untuk tangan kiri di sini, kanan tetap di C, ini C crash, ini do, kemudian re nya di D crash, D crash kalian lepas kelingking yang tangan kiri, kemudian tangan kanan pindah kelingkingnya ke sebelah. Oke, ini D crash, kemudian F, F, kemudian F crash, terus ini re, terus mi nya di F, terus fa di F crash, kemudian sol di G crash. G crash kalian kelingking tambah yang, tambahkan kelingking tapi posisinya di sini. Ini G crash, sol, kemudian la posisinya di bass, bass di sini. Kemudian C, C nya posisi C nya di C, C. Kemudian do oktav pertama posisinya lepas semua. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa lanjut satu oktav lagi ke atas. Dari posisi lepas semua, kan posisi lepas semua tadi nadanya kembali ke C crash atau D atau do, tapi di nada dasar C crash mayor. Kemudian untuk re, re tetap di posisi D crash seperti yang pertama, seperti yang di bawah, yang di nada rendah. Posisinya tetap sama, tapi kalian tambahkan oktav. Nah, sama seperti di video gua sebelumnya, untuk C mayor, jadi posisi pertama kita tanpa menggunakan oktav. Setelah naik, lanjut ke oktav kedua, itu kalian sudah menggunakan oktav, sedangkan yang di bagian belakang. Tapi untuk posisi jari kalian tetap sama, posisi jarinya sama, tapi kalian tinggal tambahkan oktav. Oke. Jadi C crash lepas semua, terus D crash tapi tambahkan oktav, terus F, F crash, G crash, bass, C, dan untuk oktav keduanya kembali ke C crash lepas semua, tapi untuk tombol oktavnya tetap ditekan. Oke, gua contohkan. Tapi maaf, ini nggak kelihatan semuanya karena gua pakai satu kamera sih, pakai handphone soalnya. Gua pakai satu, ya pakai kamera handphone. Jadi kalau ada kamera lagi bisa ambil dari bagian samping, jadi biar jarinya kelihatan. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Mudah-mudahan bisa paham maksud gua posisinya di mana. Untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya untuk fingeringnya. Oke, okay. Ini gua contohin. Mulai dari C crash rendah, gua coba dulu satu oktav. Turun. Yang di kanan do, terus re, mi, fa, solnya di tangan kiri, sol tapi pakai yang sol, la, la posisinya di bass antara yang dua ini. Nah, kalian tekan di tengah, jadi dua-duanya kena. Ini la, si nya di C, kemudian oktav lepas semua. Oke, kalian bisa latih
satu nada dulu, satu untuk satu nafas. Jadi per nadanya kalian satu nafas, terus latih lagi dua nada untuk satu nafas. Jadi ambil nafas, kalian mainkan dua nada, terus ambil nafas lagi, mainkan dua nada berikutnya. Begitu seterusnya. Kemudian kalian latih 4 nada untuk satu nafas sampai kalian bisa latih untuk satu oktav itu menggunakan satu nafas. Gue cobain dulu dua nada tapi satu nafas. Kemudian 4 nada satu nafas. Kemudian satu oktav satu nafas. Oke. Jadi untuk latihan untuk gimana supaya nafas kita bisa panjang, yaitu dari latihan long tone. Kalian latihan long tone terus setiap hari minimal 1 jam. Tiup dulu misalnya satu nada 4 ketuk, terus tingkatkan terus. Untuk jika kalian latih terus, nanti nafas kalian untuk bermain untuk niup nafas ini akan jadi panjang, jadi lebih panjang dari sebelumnya. Tapi jika kalian enggak ngelatih ini untuk nafas, soalnya ya untuk nafas pasti agak susah, nafas kalian akan pendek. Ini sangat penting karena misalnya kalian memainkan lagu, jadi di lagu ini untuk di beberapa kata atau beberapa melodi dia memang harus butuh satu nafas. Jika ada yang terputus, jadi akan kedengaran jadi nggak enak. Nah itu tujuannya seperti itu. Jadi untuk latihannya kalian long tone terus, tiup panjang, terus tiup panjang tiap pagi, kalau bisa pagi bagus sih. Oke, ini untuk Secret Mayor. Ini gua coba lanjut sampai 2 oktav. Jadi untuk 2 oktav posisinya setelah posisi lepas C crash yang oktav pertama, posisi untuk re-nya tetap di D crash. Tapi kalian tambahkan oktav ini. Nah, jadi itu untuk tangga nada Secret Mayor saxophone. Kalian bisa latih seperti itu untuk awal. Semoga bisa membantu untuk teman-teman khususnya pemula yang baru belajar saxophone. Semoga terus latihan. Salam sukses dari gua. Salam tiup.